Puluhan warga Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar aksi demo ke perusahaan PT Palma Gemilang Kencana. Warga meminta kepada pihak perusahaan untuk membangunkan kembali sumur bor air bersih khusus untuk warga Simpang Tuan. Puluhan warga Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar aksi demo ke perusahaan PT Palma Gemilang Kencana. Warga meminta kepada pihak perusahaan untuk membangunkan kembali sumur bor air bersih khusus untuk warga Simpang Tuan. Aksi ini berlangsung selama beberapa jam setelah kemudian pihak perusahaan keluar untuk menemui massa dari warga yang melakukan aksi demo. Pihak perusahaan kembali mempersilakan perwakilan dari aksi masuk ke perusahaan untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut ditemui kesepakatan bersama antara warga dan pihak perusahaan, yaitu salah satunya membangun sumur bor. Dengan pihak PT PGK pada malam hari ini, yaitu tertuang dalam berita acara yang sudah kita sepakati bersama-sama, yang ditandatangani langsung dan disaksikan oleh aparatur pemerintahan dan instansi kepolisian. Di sini kita lihat ada semua hadir saksi-saksinya. Selanjutnya harapan kita untuk menantikan realisasi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi dengan adanya ini juga dan kesepakatan juga ada di sini, kan seperti itu, Pak. Jadi kedua belah pihak ya jalanilah kesepakatan ini. Dan untuk kedepannya pun sebenarnya kalau memang ini untuk masyarakat, PT PGK siap, Pak. Tidak ada yang tidak. Kalau memang ini untuk masyarakat, seperti itu, Pak, ya. Setelah adanya kesepakatan bersama warga dan perusahaan, puluhan warga yang menggelar aksi membubarkan diri secara teratur. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.